Hai hai hai, assalamualaikum. Kembali berjumpa dengan Galeri Caca Bella ya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat packingan untuk boneka amigurumi. Kebetulan ini ada orderan dari Kak Eri, sebuah boneka amigurumi bentuk rabbit atau kelinci ya, dengan telinga yang panjang. Ini outfitnya bisa dibongkar pasang seperti ini. Nah, jadi lucu kan, cute. Ini ada tambahan juga wortel yang bisa dipegang, tapi ini karena bongkar pasang saya coba pakai jarum pentul. Nah, jadinya seperti ini. Cute, cute, cute. Oke, langsung kita bungkus ya. Kali ini saya menggunakan kotak karton yang sudah saya pesan via Shopee. Nanti link ada saya cantumkan di deskripsi. Kita pasang dulu kardusnya. Sekarang tinggal yang bagian penutupnya ya. Ini kita kaitkan seperti ini. Dan kita coba tutup. Nah, hasilnya rapi, rapat dan eksklusif ya untuk packing bonekanya. Dalam packing boneka ini saya akan menggunakan lapisan dari kertas untuk melindungi boneka ya. Seperti ini. Ini boneka tingginya sekitar 30 cm. Bisa dipesan ya lewat Instagram saya, Galeri Caca Bella maupun Sena Gurumi ya, untuk Instagram saya. Atau bisa langsung WA by WA 085 701 100 116. Nah, ini kita rapikan lagi untuk dalemannya, kemudian kita kasih stiker dari Caca Bella ya. Ini kita masukkan aja untuk kenang-kenangan, kemudian kita tutup. Selanjutnya kita rapikan dengan bantuan stiker ya. Kemudian kita tambahin stiker-stiker kecil untuk samping-sampingnya. Kali ini saya memilih love, stiker love. Nah, kita pasang seperti ini. Kemudian yang samping nanti juga kita pasang juga ya. Kita pasang sampingnya juga agar kuat ya. Kemudian nanti setelah ini kita tinggal melapisi dengan plastik pembungkus luar agar lebih aman saat pengiriman dan tidak basah ya.
Terima kasih sahabat Caca Bella yang telah mengikuti packing, cara mempacking amigurumi dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel saya, Galeri Caca Bella dan Sena Gurumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.